untuk menundukkan hati Ratu Balkis dan rakyatnya, sehingga dia sadar akan kebodohannya selama ini dan berserah diri hanya kepada Engkau, ya Allah. Amin. Wahai prajurit sekalian, kalian adalah prajurit-prajurit terpilih yang senantiasa setia membela negeri Sabah di bawah lindungan Dewa Matahari. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan menuju Kerajaan Sulaiman di Baitul Maqdis. Kita akan membuat mereka gentar dengan membuktikan bahwa negeri Sabah memiliki kerajaan yang besar. Karena itu, kalian aku ikut sertakan dalam perjalanan ini. Kita berangkat sekarang. Hidup Ratu Balkis! Hidup Ratu Balkis! Izinkan hamba melaporkan sesuatu, Paduka. Silahkan, laporkan apa yang hendak kau sampaikan, wahai putri. Terima kasih atas informasinya, Hut-Hut. Terima kasih kembali, Baginda. Sudah menjadi tugas hamba. Wahai pengikutku yang setia, saat ini Ratu Balkis sedang menuju ke istana kita, dan aku punya rencana untuknya. Memangnya rencana apa itu, Baginda? Aku ingin menundukkan dan menguji kejelian Ratu dengan memindahkan istana. Bagaimana menurut kalian? Apakah itu rencana yang bagus? Hamba rasa itu rencana yang jitu, Baginda. Menurut hamba juga demikian, Baginda. Ya, kami setuju, Baginda. Jika demikian, siapa di antara kalian yang sanggup memindahkan singgasana Ratu Balkis secepat mungkin? Hamba sanggup, Baginda. Hamba sanggup, Baginda. Hamba dari golongan jin, memiliki gerakan yang cepat, mempunyai tenaga yang kuat, dan hamba pun dapat dipercaya. Berapa lama kau bisa melakukannya, wahai Ifrit? Sebelum Baginda bangkit dari tempat duduk Baginda, maka singgasana Ratu Balkis akan berada di hadapan Baginda. Hamba bisa melakukannya lebih cepat darinya, Baginda. Oh ya? Seberapa cepat kau bisa melakukannya? Dengan izin Allah, hamba akan memindahkan singgasana Ratu Balkis sebelum Baginda berkedip. Kalau begitu, segera laksanakan. Subhanallah. Wah, ini sungguh hebat. Iya, menakjubkan. Ini adalah karunia Allah untuk menguji apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya. Barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikannya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Mulia. Sekarang, aku perintahkan kepada kalian mengubah sedikit singgasana Ratu Balkis. Maafkan hamba, Baginda. Apakah maksud Baginda untuk mengubah singgasana Ratu Balkis itu? Aku bermaksud menguji kecerdasan Ratu Balkis ketika melihat singgasananya berubah. Sekarang, kerjakan! Maha suci Engkau, ya Allah. Wah, hebat sekali. Subhanallah, Allahu Akbar. Hanya Engkau, ya Allah, Allah yang patut disembah. Wahai rakyatku, telah kalian saksikan kembali bukti kebesaran Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Rombongan Ratu Balkis sudah tiba! Rombongan Ratu Balkis sudah tiba! Maaf, Baginda. Rombongan Ratu Balkis sudah tiba. Mereka meminta izin untuk menghadap. Biarkan mereka masuk. Ratu Balkis dari negeri Sabah dipersilahkan memasuki ruangan.
Selamat datang di kerajaan kami, Ratu. Terima kasih, Baginda yang mulia. Oh, jangan sungkan, Ratu. Anggap saja di istana sendiri. Seperti inikah singgasana Ratu? Sepertinya singgasana ini mirip sekali dengan singgasana kursi. Tapi tidak mungkin. Singgasanaku masih ada di istana. Sebelum kesini aku masih mendudukinya. Aku sangat yakin itu. Ini bukan singgasanaku. Maafkan aku. Aku harus pergi sebentar. Silakan Ratu beristirahat dulu di sini. Aku pergi tidak akan lama. Silakan, Baginda. Wahai pengikutku sekalian, segera bangun sebuah istana yang seluruh bagiannya terbuat dari kaca. Pilih kaca yang paling bening dan mengkilap. Setelah itu, buat sungai di bawah lantai kaca itu. Isi sungai dengan ikan-ikan dan hewan-hewan air lainnya. Kerjakan secepat yang kalian bisa. Baik, Raja. Titah Raja segera kami laksanakan. Maaf, Ratu. Raja Sulaiman mempersilakan Ratu datang ke istana kecilnya di belakang istana ini. Oh ya, istana kecil. Baiklah. Silakan masuk, Ratu. Terima kasih. Selamat datang di istanaku, Ratu. Silakan. Ratu tidak perlu menyingkapkan pakaian. Itu bukan sungai atau kolam air. Tapi yang Ratu lihat itu adalah kaca-kaca yang sangat bening. Benarkah? Apakah pakaian hamba tidak akan basah? Tentu saja tidak, Ratu. Benar, kakiku tidak basah. Tidak ada genangan air sedikit pun di sini. Dan ketahuilah bahwa singgasana yang Ratu lihat dan duduki tadi adalah singgasana Ratu di Sabah yang kami pindahkan dalam sekejap mata. Tidak, itu tidak mungkin. Bagaimana bisa singgasana pindah ke sini dalam sekejap saja? Semua terjadi karena izin dan karunia dari Allah yang menciptakan kita semua, Ratu. Maha besar Tuhan Raja Sulaiman. Ia menganugerahkan kepadanya kemampuan yang besar yang tidak pernah terfikirkan oleh akal manusia. Ialah sebenar-benarnya Tuhan yang seharusnya disembah. Dan Maha Suci Allah yang telah memilih manusia terbaik sebagai nabinya. Kekuasaan dan mukjizat yang Allah berikan kepadanya sedikit pun tidak membuatnya sombong. Maafkan saya, Nabi Allah Sulaiman yang mulia. Ternyata kemegahan dan kekuasaan yang selama ini aku miliki tidak ada artinya dengan apa yang Paduka miliki. Dan itu semua telah melalaikan aku dari memikirkan Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta alam yang sesungguhnya. Benar, Allahlah pencipta, pemilik, pengatur dan pemelihara alam semesta. Ialah yang Maha Kaya lagi Maha Kuasa. Selama ini saya telah tersesat, saya telah berbuat syirik, saya telah melupakan Allah dan menyembah matahari. Sungguh, selama ini saya telah tenggelam dalam kebodohan dan menzalimi diri sendiri. Ampunilah aku, ya Allah. Aku berserah diri kepada Engkau. Akan kuikuti jalan-Mu dengan penuh ikhlas. Rahmatilah aku, ya Allah. Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, akhirnya Allah memberimu hidayah, Ratu. Dan sebaiknya peliharalah hidayah itu untuk selama-lamanya.
Terima kasih, Baginda.